Supaya contoh-contoh kasus itu lebih jelas, saya mau memperkenalkan dua karakter lagi, Bu, yaitu Sani dan Gugun. Sani merupakan sahabat baik Lulu, sementara Gugun adalah pacarnya Lulu. Baik Sani maupun Gugun keduanya menganut agama Islam. Oke. Okay. Nah, ketika saya bilang sebelumnya bahwa Lulu telah mencapai status taat beragama, Perspektif yang saya gunakan adalah perspektif Sani. Jadi, di Mata Sani, Lulu merupakan seseorang yang taat beragama Islam. Hmm. Iya, terus, nah, kasus keempat ini kita tidak lagi berbicara mengenai Lulu, tetapi mengenai Gugun dan Sani ini, Bu. Ada apa dengan Gugun dan Sani? Di Mata Sani, Gugun bukanlah seseorang yang taat beragama makanya dia nggak setuju ketika Lulu berpacaran dengan Gugun. <tuh> Oke. Okay. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa menurut Sani Lulu merupakan seseorang yang taat beragama Islam sementara Gugun bukan? Betul sekali Bu. Itu pertanyaannya. Sani sebagai manusia otomatis memiliki pemikiran yang satu rasional dan dua irasional. Pemikiran rasional Sani menentukan status taat beragama itu berdasarkan ciri-ciri rukun Islam bu, yaitu sebagai berikut. Sani, sebagai sahabat dekat Lulu, sering sekali melaksanakan ibadah-ibadah tersebut bersama-sama. Makanya di mata Sani, Lulu itu taat beragama. Gugun sebaliknya, sangat meragukan bagi Sani. Sebab Gugun belum pernah menunjukkan ke Sani bahwa ia telah melaksanakan ciri-ciri atau persyaratan tersebut. Oke. Ini sisi rasionalnya. Kalau begitu bagaimana sisi irasionalnya? Sani punya banyak kenalan laki-laki yang lebih meyakinkan, Bu. Lebih kelihatan perkara rukun Islam ini. Tetapi di antara mereka tidak ada yang tindak tanduknya seperti Gugun. <tuk <whirring> <tukRISADAS seesream> Oke. Okay. Masih masuk akal ceritanya, terus. Nah, berdasarkan kenyataan ini, sekarang marilah kita menduga-duga apa saja skenario yang mungkin terjadi pada gugun ini berdasarkan rumus kuadrat irodat yang baru. Ah, iya, kasus berikutnya: gugun, status saat beragama sama dengan 20 tahun. Lah, kenapa 20 tahun? Bukankah gugun dalam kasus ini belum memenuhi persyaratan status tersebut? Ada dua alasan, Bu. Satu, karena 20 tahun ini kan sebenarnya angka acak yang kita tentukan dari awal. Angka ini bisa berapa aja sebenarnya? 10, 15, atau 50 tahun. Hanya saja karena sekarang kita ingin membandingkannya dengan Lulu dalam kasus 1, 2, 3, maka angka statusnya harus sama lah dengan Lulu. Harus 20 tahun juga. Kalau nggak begini, nggak bisa dilihat perbedaan dan persamaan irodatnya antara Lulu dengan Gugun. Oh iya, betul juga. Dua, karena dalam cerita kita menggunakan perspektif Sani. Dan di mata Sani, Lulu merupakan teladan manusia yang dijadikan pembanding untuk menilai apakah seseorang itu taat beragama atau tidak. Dan karena memang sekarang kan Sani sedang menilai apakah Gugun pantas atau tidak menjadi pasangan Lulu. Makanya perlu dibandingkan dengan Lulu lah. Hmm, begitu rupanya. Oke, okay, terus? Nah, skenario 4, Gugun. Dalam kasus ini ada dua kodrat eksternalnya, Bu. Pertama, Gugun diajarkan dan dibimbing perkara agama Islam oleh orang tuanya. Jadi ada kodrat eksternal yang positif alias menunjang. Katakanlah tiga tahun totalnya. Tetap di saat bersamaan, Gugun juga menyaksikan kemunafikan di depan matanya sendiri. Ketidaksesuaian antara ajaran kedua orang tuanya dengan tindakan nyata mereka dalam bermasyarakat, misalnya mereka selalu sholat di masjid, tidak pernah berhenti melaksanakan semua rukun Islam, haji sudah beberapa kali, dan selalu berkontribusi dalam kegiatan bermasyarakat. Tetapi di saat bersamaan juga menjadi rentenir bagi tetangga-tetangganya yang kurang beruntung. Ini kodrat eksternal yang sifatnya negatif alias menghambat bagi gugun. Katakanlah totalnya 3 tahun juga, jadi seimbang deh. Plus 3 minus 3, total kodrat eksternalnya sama dengan 0. Tetapi menghadapi kemunafikan ini batin gugun selalu merasa terganggu. Makanya rata-rata kodrat internalnya hanya 0,7. Jadilah seperti ini perhitungannya. 28 tahun. Apa artinya ini? Ini artinya dalam skenario ini dengan kondisi kodrat eksternal dan kodrat internal seperti ini, Gugun hanya akan bisa mencapai status taat beragama yang sama persis dengan Lulu setelah 28 tahun Irodat. Dengan kata lain, ketika Sani melihat bahwa Gugun itu diragukan keislamannya, hal itu sangatlah wajar jika seperti ini cerita kehidupannya. Jika setiap hari Gugun disuguhkan kemunafikan yang selalu menyiksa batinnya. Atau dengan kata lain, ekspektasi atau persyaratan yang diharapkan Sani tersebut terlalu tinggi. Gak akan mungkin bisa tercapai Kecuali mungkin jika Gugun umurnya sudah 40 tahun dan ia benar-benar mengalokasikan 28 tahun hidupnya untuk taat beragama. <laughs> iya. Padahal Lulu dalam kasus 2 pun hanya butuh 14,3 tahun ya untuk mencapai status tersebut. Ini Gugun butuh 28 tahun. Hampir dua kali lipatnya. Iya, Bu. Terus dengan menghadapi kodrat eksternal seperti ini, justru Gugun kemungkinan sudah lebih bijak daripada Lulu ataupun Sani, meskipun umur mereka sama. Karena sudah terbiasa melihat kemunafikan secara nyata, sehingga mampu menyadari bahwa penampilan luar itu tidak bisa dijadikan acuan sama sekali untuk menilai kebersihan hati. Makanya, dia sama sekali tidak berusaha menunjukkan keimanannya tersebut kepada Sani. Makanya, Sani justru jadi meragukan keislaman Gugun. Iya, Bu. Hal ini sangat berbeda dengan Sani yang hanya menggunakan Lulu sebagai acuan, yang menganggap seolah hanya ada satu macam kriteria untuk menjadi manusia yang beriman, yaitu dengan melaksanakan rukun Islam secara terang-terangan di depan orang lain. Iya, betul. Berikutnya, kasus nomor lima. Katakanlah kodrat eksternalnya masih sama, tetapi gugun relatif santai dalam menghadapi kemunafikan tersebut. Jadi kodrat internalnya satu, maka perhitungannya seperti ini. Tetap aja lebih tinggi daripada lulu ya, irodat yang dibutuhkan, meskipun gak setinggi sebelumnya. Iya bu. Jika umur Lulu dan Gugun sekarang sama-sama 20 tahun, itu berarti seumur hidupnya Gugun harus terus mengisi celengan status taat beragama. Nggak mungkin lah ya. <San> iya. Kalaupun Gugun sekarang 30 tahun umurnya juga masih susah. Karena itu berarti sejak umur 10 hingga sekarang harus nggak pernah berhenti sama sekali mengisi status beragama. Iya, Bu. Oleh karena itu kesimpulannya masih sama dengan sebelumnya. Iya, berikutnya. Kasus nomor 6. Katakanlah kodrat eksternalnya masih sama juga, tetapi gugun justru cocok dalam menghadapi kemunafikan tersebut. Sinkron, batinnya tidak tersiksa, justru senang, dan tetap bermotivasi menjalankan petunjuk dalam agamanya, sehingga kodrat internalnya 1,5, maka perhitungannya menjadi seperti ini, Bu. Hmm. Kalau angka ini justru masih masuk akal, masih di bawah angka lulu dalam kasus 2. Apa artinya ini? Ini artinya persyaratan yang diinginkan oleh Sani ketika gugun mencapai status taat beragama sama seperti lulu hanya dapat dicapai jika 1. Gugun sinkronasi kodrat internalnya cukup tinggi atau seperti dalam contoh ini 1,5 dan 2. Gugun mampu meluangkan waktu sebanyak minimal 13,3 tahun dalam kehidupannya untuk celengan status saat beragama tersebut. Hmm, iya. Tetapi, jika persyaratan ini tercapai, kenyataan ini juga menyimpan dua kemungkinan lain lagi, Bu. Apa tuh? Satu, Gugun itu juga udah ketularan munafik seperti orang tuanya. Makanya kodrat internalnya bisa tetap tinggi. Meskipun hidup di tengah-tengah kemunafikan, <tuh> iya, kemungkinan ini besar banget. Atau dua, Gugun sangat kuat mentalnya sehingga bisa hidup di tengah-tengah kemunafikan tersebut. Gugun telah menyadari ada perbedaan yang nyata antara manusia yang beragama dengan manusia yang beriman sesungguhnya, dan dia paham kedua orang tuanya tersebut, termasuk golongan manusia beragama. Tetapi tidak beriman. Dengan kata lain, Gugun tidak berusaha melawan arus, tidak pula dia mengambang, tetapi justru ikut berenang ke arah yang sama. Tetapi di saat bersamaan, juga tidak membiarkan arus sungai tersebut, mencemari dirinya, mengotori identitasnya. "Iya, betul sekali, entah Gugun itu seorang Dajjal, manusia yang tahu, dan paham." Akan kemunafikan dalam tindakannya sendiri, tetapi pura-pura tidak tahu, tidak peduli, atau sebaliknya, sudah sampai level manusia dikehendaki sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan kemunafikan kedua orang tuanya. Dia sudah menyadari nilai dirinya sesungguhnya ada di irodat yang bersih, bukan perkara status atau ciri-ciri di depan masyarakat. Dia bisa mengambil ilmu yang suci dan murni di tengah-tengah tumpukan sampah tersebut. Makanya, irodatnya dan kodrat internalnya bisa tetap tinggi meskipun berada di lingkungan seperti itu. Iya, Bu. Tetapi skenario ini jelas lebih susah prakteknya, kan? Banget. Terus, apa kesimpulannya sampai sini? Kesimpulannya... Kita memang gak bijak kalau menilai seseorang, termasuk diri sendiri, cuma berdasarkan status aja, ciri-ciri aja. Kita juga perlu menilai irodat, kodrat internal dan kodrat eksternalnya. Mengapa? Sebab kenyataan sesungguhnya bisa jadi justru kebalikannya, seperti kasus 6 tadi. Gugun bisa memenuhi status atau ciri-ciri tersebut, tetapi sebenarnya karena jago dalam bermunafik justru, karena ia adalah seorang dajjal, manusia yang mata hati rel sebelah kirinya terbuka lebar tetapi mata hati rel kanannya tertutup total. Betul atau sebaliknya. Dalam kasus 4 dan 5 tadi, Gugun tidak memenuhi status atau ciri-ciri tersebut, tetapi justru karena Gugun memiliki prinsip anti terhadap kemunafikan. Iya, Bu. Tidak memenuhi status atau ciri-ciri, justru karena sudah memahami esensi keimanan yang sesungguhnya. Dan bisa jadi, dalam cerita kamu itu Lulu sudah tahu kenyataan ini ya. Lulu sudah mengerti kondisi kodrat eksternal dan kodrat internal gugun. Makanya dia suka dengan gugun, meskipun sahabat dekatnya nggak setuju. iya, bu, betul sekali. Memang begitu cerita saya, Bu. Sip lah. Di samping itu, dalam cerita yang sama, kita juga bisa mengambil kesimpulan lain, Bu. Apa tuh? Perkara relativitas status. Relativitas status, iya, satu, kita sudah tahu sebelumnya bahwa status atau ciri-ciri bisa disinonimkan dengan kedudukan di hadapan sesama manusia, sementara irodat yang bersih tentunya merupakan kedudukan di hadapan Allah. Iya, betul, terus, oleh karena itu, perkara status atau ciri-ciri ini pun relatif wujudnya. Tergantung dari perspektif manusia, yang mana seperti dalam contoh tadi, ada perspektif Sani dan ada perspektif Lulu. Sani tidak tahu kondisi kodrat eksternal Gugun, sementara Lulu tahu. Sani hanya menilai berdasarkan checklist rukun Islam semata, sementara Lulu menilai hal-hal lain di luar itu, termasuk kodrat internal Gugun dalam menghadapi cerita kehidupannya. Meskipun begitu, Baik perspektif Sani maupun Lulu, keduanya juga masih relatif sifatnya. Kalau kita tanya ke orang lain lagi, temannya Gugun, misalnya, atau kedua orang tua Gugun, bahkan ceritanya akan berbeda lagi. Tentunya, kan, mereka akan memiliki standar yang berbeda dalam menilai status saat beragama dibandingkan Sani ataupun Lulu. Pasti akan ada kuadrat eksternal dan kuadrat internal lain yang mereka ketahui yang tidak diketahui Sani ataupun Lulu. Iya, betul sekali. Bisa lebih panjang lagi ceritanya. Iya, Bu. Relativitas status ini sangat berbeda tentunya dengan iradat bersih yang dinilai di hadapan Allah yang sifat penilaiannya absolut karena Allah itu zat yang maha mengetahui. Hmm. Iya, betul. Kedudukan di hadapan sesama manusia memang sifatnya relatif. Berkebalikan dengan kedudukan di hadapan Allah yang sifatnya absolut, wajar sebab manusia ada banyak dan pengetahuannya terbatas, sementara Allah hanya ada satu dan Maha Segala. Iya, betul <tuh> juga. Jadi, udah ada tiga poinnya ya. Perkara ciri-ciri ini, mengapa sangat tidak tepat untuk dijadikan acuan? Satu, karena masih berupa kulit, bukan isi. Dua, karena masih berupa status bukan irodat bersih. Tiga, karena sifatnya relatif dan ada banyak perspektifnya di antara manusia yang berbeda-beda, tidak absolut di mata Allah yang Maha Esa. Betul sekali, Bu. Oke, saya ngerti sampai sini. Selanjutnya apa?